Welcome back my channel, Bian Robianto. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ditunggu juga tombol notifikasi biar kamu tahu video-video terbaru dari aku. Nah, di video kali ini saya bareng Zia lagi mau cari makan. Ini nih rasanya hidup di Bali dengan low budget ya. Kita sarapan pagi aja sarapan. Nih. Udah siang. Udah sekitar kita sarap apa? Mager bangunnya agak siang, jadi kita makan siang. Ini di mana, Zia? Kita ini ada di daerah Sunset Road. Sunset Road. Nah, kita mau cari sarapan murah ya. Enggak usah mahal, yang penting kenyang ya, Zia ya. Kira-kira di sini berapa, Zia? Aku bakal ajak kamu, kita beli ayam geprek. Jadi ada sih, bukan ayam geprek doang sih. Ini harganya 8.000-an. Tuh, 8.000 ya. Di Bali ya. Nyari yang murah-murah ya. Ini buka 24 jam. Bali itu enggak perlu mahal ya, guys. Low budget pun bisa kalau mau tinggal di Bali gitu. Ini pengalaman ya, 3 tahun tinggal di Bali. Oh kan. 8.000 ya. Masih jauh enggak sih ya tokonya? Masih jauh enggak? Ini depan. Oh, Ibu Biang Madu ini. Jadi kita sarapan 8.000, guys. Awas ya. Jadi Kak, mengalir aja gitu. Oh, ini aja. Kita kamu yang pesan ya, satu. Mau beli apa? Sama kayak kamu kemarin. Tapi ya. Ini beli apa ya? Ya. Nih, makannya. Menunya di sini. Ya, kalau yang itu diganti sambalnya saus bisa tadi? Bisa. You can choose which one you want. You can choose which one. Coba pakai bahasa Inggris di sini murah gitu. How much? 8,000. You can choose which one, the sambal, the red sambal, green sambal. Yes. Nah, ini harganya mulai 10.000 sampai 8.000. 8.000 sampai 10.000. Sering makan di sini. Gitu ini. Mungkin ini tempat rekomendasi ya buat traveler ya, yes. Yang sehari dua hari ya. Jadi 8.000 sampai 10.000 ya. Jadi vlog ini untuk bule-bule apa yang orang ya. Ini kayak bule ya, nasi ayam gitu ya. Lebih kayak enak. Kalau buat orang Jawa nasi campur di baru kenyang. Di sana iya. Udah makan ini dua berapa sih ya? 16.000. Ya, 16.000 ini sarapan ala di Bali. Ya, makan apa tadi? Beli ayam apa? Geprek. Ayam geprek. Kalau aku tadi saus, cuma ayam saus. Ya, ini. Berarti kalau pengin tinggal stay di Bali nggak usah mahal-mahal, yang penting Bali kenyang ya. Oke. Sini kita makan bareng Zia. Air minum gratis dari hostel. Jadi gak perlu keluar duit lagi. Nah, ini waktunya kita makan sarapan ala Zia di Bali. Tapi judulnya gini ya, sarapan ala Zia. Itu mau di-upload di mana? Di YouTube. Kok potret? Gak apa-apa, keren. Nah, ini. Jadi... Aku kemarin beli ayam geprek, cuman gak habis. Yang sayap itu. Kemarin sayap ya? Dada. Nah, ini 8.000 segini. Kalau airnya ini aku ambil dari hostel sendiri, isi ulang gratis. Selamat makan. Mau lihat cewek cantik makannya dari Turki, dia namanya Zia Mehmet. Gimana, enak gak? Enak.
Aku Shopee 15.000. Persis. Cuma dapat apa ya? Ini nggak lihat mereknya. Bukan di sini, cuma di Shopee. Begini. Agak kerenan bungkusnya deh. Kalian kemana ya? Bukannya bilang tadi jam 11 ya bukanya? Gak tau, oh iya. Jadi dia gampang kenyang, gampang lapar. Tipe kalian. Harusnya nyemil dia bukan makan. Kamu? Terus pertama kali ngeliat aku kayak gimana? Ekspektasinya? Ya. Kayak gitu tadi aku tuh nyari cewek soalnya. Hah? Nyari cewek juga. Nyari cewek? Kayak adik aku cewek. Aku? Nyari. Cuma gak beri jawab dia. Kayak gimana maksudnya? Kelihatannya? Seru. Asik ya, ini kayak bisa jajak di bestie nih ya. Enaknya enak sih. Kadang ada juga yang beri jawab kan jarang orang kirim kayak aku gitu. Berbeda gitu loh. Tapi dia kan udah kemana-mana jelas paham kan orang berbeda kayak apalagi udah luar negeri kan tahu perbedaan. Nah, itu baru sekali dong. Kamu pernah kan ketemu sama orang kayak kamu? Emang aku kayak apa? Orang hutan berbeda gitu. Malah dia udah nikah orang kamu bule. Aku berapa kali beli kak dia mengatakan nggak mau aku takut ya kayak itu kayak kamu tanya aku tadi kamu tahu nggak kalau ini salah ya aku ngerti cuma aku belum kayak di persenin kayak masih 80% lah nggak tahu kalau satu saat kepepet tenang saya akan membawamu ke jalan yang lurus amin. Beda lagi kalau itu yang bawa aku. Karena aku rajin tiap hari sholat kalau diajak ini. Canda. Kalau aku mending dari awal ya daripada kayak kalau aku takutnya diem-diem terus, oh anak ini begini-begini. Mending aku ngomong dari awal aku emang begini. Daripada aku diem-diem tapi kira malah kayak makan gak dari mana tadi ngecek bantuin Bang Pablo nganterin mobil ke airport yang rental dia nggak bisa bawa mobil. Kamu bisa belum kalau nggak bisa nanya ke airport belum aku bisa. Nang keringan. Bisa bawa bilang berarti jangan main. Jangan lagi tuh sebelum semangat kau bangun.